Selamat petang pemirsa, Anda menyaksikan kabar petang pilihan. Pemirsa, sejumlah lembaga survei terus melakukan jajak pendapat untuk mengetahui siapa saja calon presiden yang diunggulkan di Pilpres 2024. Meski calon presiden yang disurvei adalah nama-nama yang relatif sama, namun hasilnya berbeda-beda. Dalam survei terbaru yang dilakukan Indonesia Political Opinion, Prabowo Subianto terlempar dari urutan tiga besar. Adapun mereka yang masuk ke dalam tiga besar adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Sandiaga Uno. Sementara itu pemirsa, hasil survei Carta Politika yang terbaru, Ganjar Pranowo menempati urutan tertinggi dari tiga besar. Disusul Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Lalu bagaimana penjelasan dari hasil yang berbeda-beda ini? Namun satu yang perlu digarisbawahi pemirsa. Nama Ganjar Pranowo memuncaki hasil survei di lembaga-lembaga itu. Untuk membahasnya telah bergabung pakar politik Ubedillah Badrun, kemudian ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Dedi Kurnia Syahputra. Saya sapa, sudah ada Kang Ubed dan juga Mas ya, Dedi. Selamat petang, Assalamualaikum. Selamat petang, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di TV One dan juga ada Mas Toto. Selamat petang, Mas Toto. Selamat petang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak ini sudah bergabung bersama kami. Baik, dan bersama saya Agita Mahlika kita ikuti kabar petang pilihan selengkapnya.